Devita. Oke, Devita ke sini. Mau? Ini sih soalnya tuh ada apa sih? Bingung kan? Iya, bingung. Iya, karena sebetulnya Devita bingung karena ada seorang yang ingin ya apa ya? Ya, Devita di sini gitu. Iya. Gitu. Nah, sekarang gini, kita dengar suara ini dulu, dengar suara ini dulu nih. Silakan mungkin suaranya. Halo saya. Oke, sabar, tenang. Oke, suaranya mungkin bisa dimunculkan. Halo saya. Nah, ya. Halo sayang. Sekali lagi mungkin. Halo sayang. Siapa sih itu mas? Saya nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu itu siapa. Oke, dialah orang yang mengundang kamu ke sini. Oke, dia. Iya. Nah, ada yang mau disampaikan sama kamu. Oke, ya udah. Tapi kamu? Saya enggak kenal. Oke, kamu enggak kenal. Sayang, oke, dengar lagi. Silakan untuk orang yang di sana. Kamu duduk dulu. Kamu tenang dulu. Karena ini aku yang undang kamu untuk ke acara ini. Kamu tenang dulu. Oke? Mas, itu sebenarnya siapa sih? Saya nggak tahu sama orang itu. Itu misterius banget. Saya nggak tahu deh apa... Udah deh, saya mendingan pergi aja deh. Dia mau ngasih tahu. Orang itu mau ngasih tahu ke kita tentang cowok kamu. Udah intinya gitu deh. Iya, tapi itu nggak jelas, Mas. Orang itu mau ngasih informasi tentang cowok kamu. Kamu nggak minat? Tapi saya nggak tahu itu siapa. Duduk dulu. Sayang, kamu tenang dulu. Oke, sekarang saya mau lihat. Cowok kamu, foto. Cowok kamu kayak apa orangnya? Coba, yang naruh handphone dia. Oke, kerjanya apa deh? PNS. Oh, PNS. Hmm. Oh, PNS. Jadi pegawai energi sipil. Ya, sipil ya. Oke. Okay. Yang nyimpen handphone dia mana? Oke, okay, tas dia, handphone dia. Sayang. Oke. Okay. Kamu diem dulu, sayang. Kamu diem dulu. Oke? Okay? Kamu diem dulu. Oke, bisa lebih keras, dikerasin lagi suaranya? Oke, kamu diem dulu. Kamu tolong diem dulu. Aku mau ngomong tentang fakta ini. Aku mau ngomong. Itu lo sebenarnya lo tuh siapa sih? Gue tuh nggak kenal ya sama lo. Kamu nggak perlu tahu siapa aku. Yang penting kamu diem dulu, oke? Sumpah aku mau mengungkap sebuah fakta di mana nanti kamu akan tercengang dengan sendirinya, oke? Oke, cowok kamu siapa namanya? Cowok saya namanya Gio. Gio, oke. Okay. Gio. Kerjanya PNS ya? PNS. Oke. Ini tadi kan. Kamu bingung kan? Kita sempat minta foto cowok kamu kayak apa? Kamu itu, bingung kan? Itu ini kan saya, yang kamu kasih ke kita kan? Iya, itu cowok saya. Oke, ini adalah foto cowok kamu. Iya, cowok saya itu kan. Iya ya. Oke. Terus? Ya, itu okay, saya enggak tahu itu tanya. Suara siapa. Kita tanya lagi. Oke, okay, silakan untuk orang yang memberi informasi di sana. Hai, halo. Halo. Iya, halo. Ini siapa sih? Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Intinya saya akan mengungkap sebuah fakta yang dimana kamu akan tercengang, oke? Okay? Iya, tapi itu kamu saya tuh nggak kenal sama lo. Okay. Itu siapa? Oke, sekarang gini aja. Kamu di sini, ya. Sekarang kita berdua ke depan, ya. Oke. Jadi ini cowok kamu ya? Iya, itu cowok saya, ya. Oke. Itu cowok saya. Di sini. Oke. Kamu diem dulu. Ayo, Genpati. Sylvia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di belakang ada perempuan yang mengaku cowoknya namanya Gio, kerjanya PNS, ya. Nah, kita akan undang seseorang yang akan melakukan pertunjukan seni di sini. Ya, sebelum kita enggak tahu nih, kira-kira ini cowoknya atau bukan nih. Kita lihat aja ya. Langsung saja kita sambut di sini. Silakan. Shadow.
udah dari kecil aku nari. Dan aku emang suka nari. Dari kecil nari? Dari kecil. Dan kamu gak pernah kerja yang lain? Ya aku emang sukanya nari. Dari kecil emang udah hobinya nari, suka nari. Jadi gugup deh kan. Suka nari, ya. Tapi kamu sama sekali gak pernah, sama sekali kamu kerja kantoran? Gak pernah. Karena aku suka nari dari lahir. Suka nari dari lahir, ya, jadi sama sekali gak pernah kerja kantoran? Iya. Karena emang aku lentur banget, dan dari kecil itu emang udah hobi banget nari. Terus aku suka nari ngeliatin dancer-dancer bagus kayak Blackpink ini. Sama juga loh, gue juga suka kayak lo. Gimana tadi? Gimana? Kasih kita kesempatan ya, buat nari di sini buat teman-teman. Tepuk tangan dong buat Trans 7. Oke. Ini pertama kali berarti teman-teman kamu masuk TV ya? Iya, ini pertama sekali mereka masuk ke sini, makanya aku ajakin. Oke, dan intinya kamu punya pacar mungkin? Aku punya. Punya pacar ya. Oke. Okay. Ya udah kalau gitu silakan kamu ke belakang untuk di ruang tunggu berikut. Kita akan tampilkan untuk sana belakang ya. Ya. Ya, situ lah situ. Sama aku, kamu itu udah jadi PNS ya? Kamu ternyata masih nari-nari begini. Kamu ngapain di sini sih? Gimana sih kamu? Kamu kata jadi PNS, ternyata kamu masih jadi nari-nari kayak gini. Tadi aku cuma buat teman aku doang. Buat teman apa? Buat teman aku doang. Ini apaan sih? Pakai topi kayak gini. Ya maksudnya gitu lah. Ya tapi aku malu, kan kamu udah janji. Kamu gak bakal nari-nari tadi lagi. Tadi cuma bawa teman-teman aku doang. Teman-teman mereka apa? Itu baru pertama kali masuk TV, makanya aku bawa kesini. Enggak, kamu udah kayak begini. Enggak. Kamu tuh ya. Aku tuh tetap PNS. PNS dari mana? PNS tuh gak kayak gini. Ini kan cuma bawa mereka doang kesini. Mana? Kamu gak usah mau dia doang, Mbak. Ini bohongan. Mereka bohongan cuma... dari mana sih? Mereka cuma nari, aku tetap PNS. Nah, tapi lihat di baju kamu. Ya baju ya, kenapa emang? Aku tuh gak suka pakai baju kayak gini. Enggak apa-apa tau, bagus. Bagus nih kau. Nih lihat, kayak uyak-uyak nih, kayak uyak-uyak bajunya. Ya itu PNS. Kok dia kayak gini sih? Ya aku udah bilang kan. Ya, mereka cuma pertama kali kesini. Tapi aku gak suka. Makanya aku marah. Ya kamu jangan marah-marah dong. Oke. Emang kenapa? Topinya bagus. Pendean, Mi. Lihat pakai topinya juga. Ya. Iya, Bu, tapi jelek. Nah. Ah, Bu. Jelek. Ya. Oke. Okay. Emang kenapa kamu gak suka sama cowok ngedance? Kalau cowok ngedance kan kayaknya tuh, maaf ya mas, ya. Itu kan kayak bencong terus membay kelemar. Enggak, gue jago ngedance. Biasa-biasa aja cowok ngedance-nya. Enggak apa-apa kali kalau ngedance. Ya udah deh gini aja, kamu mau jujur atau kita putus aja. Waduh. Ya masa gara-gara gitu doang, kamu jangan main putus. Tapi aku enggak mau ya punya cowok ngedance kayak gini. Loh, aku kan sayang banget sama kamu. Udah duduk dulu. Kamu enggak bakal kayak gini. Udah. Gua sayang itu ngedance keren lagi Blackpink. Ih, tapi enggak suka. Iya. Kamu dengerin dulu. Dengerin apa lagi? Aku udah bilang dari awal, aku cuma bawa mereka ke sini. Terus tuju kasih kesempatan buat mereka ngedance. Mereka pertama kali masuk TV loh. Tapi kamu tuh bagi okay, okay. Sekarang saya mau tanya. Kamu kerjaan utamanya PNS atau ngedance? Ngedance. Ya lepasin lah. Jujur? Aku PNS. Yakin? Iya, aku emang PNS. Tadi kan cuma okay. Bawa teman-teman aja. Ada yang ngasih ini buat PNS. Kado buat kamu. Kado dari siapa aku enggak? Minta kado. Enggak apa-apa, buka aja. Kamu sukanya Blackpink siapa? Lisa apa? Hah? Dan ih, tapi enggak suka. Iya. Kamu dengerin dulu. Dengerin apa lagi? Aku udah bilang dari awal, aku cuma bawa. Ih, tapi enggak suka. Iya. Kamu dengerin dulu. Dengerin apa lagi? Aku udah bilang dari awal, aku cuma bawa mereka ke sini. Terus tuju kasih kesempatan buat mereka ngedance. Mereka pertama kali masuk TV
Oke, oke, oke. Sekarang saya mau tanya. Kamu kerjaan utamanya PNS atau ngedance? Ngedance. Ya lepasin lah. Jujur, aku PNS. Yakin? Iya, aku emang PNS. Tadi kan cuma okay. Nih, bawa teman-teman aja. Nih? Ada yang ngasih ini buat PNS. Oh. Ini kado, kado. Kado buat kamu. Buka, buka. Kado, kado. Kado dari siapa? Aku gak minta kado. Gak apa-apa, buka aja. Kamu sukanya Blackpink siapa? Lisa, apa? Hah? Dan? Apa kamu pengen jadi anggota Blackpink? Ini apa? Ini kan dikasih sama kamu okay. Buat kamu. Oke, kamu mau siapa yang ngasih ini? Iya, aku enggak tahu kalau dari apa? Ini namanya Rock Tutu. Rock Tutu. Buat Balerino. Aku aja enggak tahu namanya, apalagi. Terus kan ini kan buat kamu ya. Oke, pertanyaannya kamu enggak tahu. Oke, aku enggak tahu. Pertanyaannya kalau kamu enggak tahu, ini punya siapa, buat siapa dan dari mana? Ya. Kita dengarkan dulu sambungan telepon ini. Halo. Halo. Iya. Halo. Sudah sampai. Ini punya siapa Rock Tutu ya, Mas? Udah sampai Rock Tutunya. Oke, ini ada Rock Tutunya, ada sama Gio di sini. Kamu yang ngirim ke Gio, betul? Ya, ini sepertinya Gio ini sudah mencer-cerkan Rock Tutunya itu kemana-mana. Aha. Terus kelupaan ini dia nih kayaknya nih, aduh. Gak usah sembarangan loh! Gue gak pernah punya kayak ginian! Lu kalau berani keluar, masa iya. Ngomong sembarangan. Hei, denger ya. Jangan sembarangan. Jadi ini punya kamu. Ini punya kamu. Ya, jadi, saya kok mungkin punya kayak gitu. Siapa? Gak mungkin aku punya kayak gitu. Enggak mungkin. Gak ini gara kerjaan-kerjaan dia nih. Oke, kalau emang lu enggak mau ngaku, ya aku enggak tahu. Kita akan tampilkan saja video ini. Video apa lagi? Nih, lihat dulu. Capek loh. Capek kan? Kita putar videonya, Rayo. Nih. Sekarang. Oke. Okay. Ayo. Ya. Jangan kabur lo. Nah, lo kok tengah jalan-jalan? Takut kan? Udah takut. Udah kamu gak usah ikutan. Mending kamu lihat dari situ. Ya biarin, aku mau ketemu dia. Enggak. Kok enggak? Aku menyesal kalau emang dia laki-laki biarin berantem sama aku mau berantem. Kamu ngapain sih yang berantem? Yang berantem? Hei, 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 hei!
siang. Kamu mau kemana? Kamu tenang dulu. Enggak, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Tenang dulu. Tenang dulu. Kamu jangan emosi. Iya, jangan emosi tapi. Iya, enggak emosi. Jangan emosi. Enggak ada. Ada. Kamu, Yang. Yang pun kamu nekat banget sih, Yang. Udah biarin. Sini, Yang. Kenapa? Kok gak jadi? Kita pulang aja, aku capek. Kenapa? Gak tau, aku tiba-tiba capek. Kenapa? Katanya kamu mau berantem sama Nepo. Aku tiba-tiba capek, aku mau pulang. Kenapa? Ya, aku mau pulang, aku capek. Kenapa kamu gak ngasih alasannya sama aku? Dari tadi teriak-teriak. Berantem. Ya udah deh, daripada itu aku aja yang ada berantem. Tetap di rumah, Uya. Kamu, Yang. Kamu, Yang. Kamu, Yang.